Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakyat Malaysia dan kepada kerajaan Malaysia yang gah. Okay guys, so hari ini pertamanya saya buat video untuk anda semua, dan saya dah comeback semula selepas pelbagai rintangan yang saya lalui dan pelbagai peristiwa kecewa yang saya lalui. Okay, kenapa saya berdiam diri almost 1 month? Okay guys, dekat sini saya nak minta maaf kepada anda semua yang ternanti-nanti isu semasa perkembangan daripada PWRN ataupun wakil rakyat netizen sendiri. Dan dekat sini saya nak jelaskan, Facebook saya baru-baru ini dirampas. Dia kena soal siasat. Okey, dia kena orang kata gantung, bergantung tidak bertali, dan saya tak boleh update apa-apa dekat situ. Dan Facebook, TikTok saya pun sebelum ni pun sama, dan ini pun saya dah dapat balik. Dan alhamdulillah hari ini saya terima Facebook, dua akaun saya kembali, Pertubuhan Warisan Rakyat Perhatian Malaysia dan Wakil Rakyat Netizen Malaysia. Saya terima, dan seterusnya saya rasa kecewa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sampai sekarang, daripada dulu saya bangkitkan isu 2.0 KWSB, hanya seorang diri, belum ada mana-mana NGO yang bangkit, dan sehinggalah saya dirampas Facebook tersebut dan akaun TikTok saya. Macam-macam rintangan yang saya lalui, PMX belum lagi mendengar rintihan-rintihan pencarum. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya mohon maaf, dan hari ini saya dah comeback. InsyaAllah selepas ini mungkin perjuangan KWSB kita akan teruskan, tapi saya tak boleh nak commit sepenuhnya untuk saya teruskan perjuangan ini 100%, yang mana kita perlu banyak benda yang kita perlu pandang, teliti, dan kita perlu memandang masyarakat-masyarakat di luar sana yang memerlukan bantuan daripada pihak ataupun NGO saya sendiri. Dan saya pun dah ada bisnes detailing saya. Korang boleh follow TikTok di bawah ini yang saya tag ini. Ini bisnes detailing saya, korang boleh follow. Tanda anda support saya, dan insyaAllah sebahagian daripada bisnes ini 10% saya akan bantu masyarakat-masyarakat di luar sana. Okay, so lepas ini wakil rakyat netizen akan membawa isu-isu semasa, isu-isu yang viral, isu-isu pasal rakyat, pasal komuniti-komuniti kita, dan insyaAllah kita akan gunakan nama wakil rakyat netizen sebagai trademark, yang mana kita memperhatikan dengan masyarakat-masyarakat di luar sana. InsyaAllah guys, stay tuned video seterusnya. Assalamualaikum.